Yo, oke teman-teman, di saya akan mengsoges 4 seller yang paling prestis dan lumayan keren jika ditambahkan dengan tekstur backbone, guys. Oke, apa saja ya sellernya? Sebelumnya kan gue udah diiklan, sekarang tiga diri gue, guys. Jadi di sini keren, lumayan keren, guys. Yap, di sini untuk teksturnya lumayan keren ya. Sebenarnya saya kombinasiin ya dengan tekstur ini, jadi seperti yang ada trailer ya, guys ya. Nah, ya guys, depannya ini pentasnya ya ampun keren banget, lagi daunnya. Daunnya keren banget ya guys, keren banget cuy ya, main buat PC mau pengantung RAM-nya 4GB dengan chipset Core i3 ini masih ya, beda cerita sih, main ya, keren banget kan, keren banget. Ini guys, iya ngeri guys, ngeri guys, biasa spek rendah emang gitu guys. Oke, naik rapongnya guys, lihat, jadi lumayan banget guys, keren, keren banget guys. Ada kuda sisters nanti saya boleh kasih buang. Nah, ini sih lumayan keren ya. Jadi kita kombinasiin dengan tekstur ini bebas. Ya lumayan realistis banget sih. Cuman ini gak terlalu recommended ya buat PC spek rendah seperti saya. Ya guys. Tapi untuk di jadulnya ya keren banget deh. Ya lumayan lah. Ini lumayan banget guys. Ini sampai guys. Lihat guys, per perfectnya yang kita dapat 9 perfectnya. Ya gak apa-apa sih, kita buka drive auto exportnya guys. Ini belinya ya, tapi itulah. Oh ya udah, perfect. Bagus. Nah, lumayan lah.
SM anime itu lumayan realistis, realistis banget sih. Tuh keren banget kan? Kerennya sampai realistis, sampai ngelag, sampai ngelag guys. Ya tuh kalau kita buat sampai ini lumayan peta guys, sampai ngelag ya itu lah lumayan. Oke, langsung jadinya ketiga guys. Dan yang ketiga ada Make Up Ultra Fast 8.8e ya. Perbedaannya dulu kan 8.7a, ini 8.8e ya. Jadi di sini perbedaannya itu gak tau deh kalau perbedaannya apa, tapi kualitasnya termasuk oke okay lah untuk sekelas Shader Java Edition, atau ini hampir mirip ray tracing gitu. Ray tracing ya guys, hampir mirip sama ray tracing ya. Mana untuk pencahayaannya ini terang guys, nah terang kita coba lihat apakah ada efek. Nggak ada guys, nggak ada efek becek, tapi caranya terang banget tuh, terang banget tuh bang, terang banget tuh. Ya guys, ya lumayan buat 4GB dengan chip Core i3 ya, masih mantap lah. Lumayan banget, lumayan bagus. Ini kalau kita pakai settingan no effect itu lumayan guys. Nah kita nanti coba setting no effect ya. Ada ekstrim burst itu nggak tahu buat apa. Kita coba guys, mana guys ini low effect, apa kayak permen unlimited. Ini dapat FPS berapa guys? Ini kalau kita pakai ini jadi rasanya kayak Shader and Dragon guys. Ini kayak Shader and Dragon banget guys. Wah. Tapi nggak apa-apa lah, yang lumayan loh buat spek rendah. Jadi kalau spek rendah tapi minta Shader ya pakein aja Make Up Ultra Fast 8.8e ya. Ah ini Shadernya ya, lihat guys Shadernya ya guys, ya namanya juga no effect. Oke, Shadernya apa ya kira-kira. Dan yang terakhir adalah Nostalgia V5.0 si. Oke, ini Shadernya, nah Shader ini adalah Shader double lattice array ya. Kita guys baru pertama kali oke Shader double lattice guys, ini kualitasnya lumayan lah kayak itu ya, kayak film kartun nih kalau kita memilihkan ini guys Shader double. Ya lumayan lah, kita coba nih. Jadi lumayan realistis.
realistis banget sampai ngelag. Tuh kan ngelag banget tuh, Pak. Ngelag banget ya lu. Ngelag banget. Main ngelag. Karena saking ngelagnya jadi gak bisa kita terbang bisa mas. Nah di atas nih efeknya ini realistis banget. Wah, sampai ngelag tuh kan ngelag rumpah. Ngelag realistis. Ini kalau aku suka sekali dan realistis. Ini kerasa ngelag sampai panas cuy, panas. Ya namanya jasetor ini kelas atas, kalau kelas menengah kayak lukatif ya masih ngangkat. Ya beda cerita kalau ini udah masuk kelas paling utara ya ngelag. Ya premor secondnya aja 5 tuh lihat tuh kan ya PTI Aider siap aku. Oke, mungkin segitu saja untuk showcase header 4 header yang lumayan realistis ya buat MCEC atau Java Edition guys. Oke, sampai jumpa.